Dining and Lounge. Luar biasa. Iya. Ini tempatnya namanya Lean Sky Dining and Lounge ya? Iya, ini adalah salah satu restoran yang kami miliki di Hotel Aston, di mana restoran yang kami siapkan untuk fine dining. Jadi lebih ke menu-menu spesial yang kami siapkan di sini. Oke, menu-menu spesial. Berarti datangnya harus dengan orang spesial dong? Tentunya. Kalau misalnya ibu datang ke sini, kita bisa menyiapkan aneka western food dan juga pemandangan tentunya yang akan kami siapkan buat kalian. Oke, luar kami biasa. Siapkan di sebelah sini untuk kali ini. Silakan untuk selamat. Thank you. Oke, silakan. Jadi ibu bisa melihat sebelah sini kita ada view ke pantai langsung dan juga nanti kita ada menu-menu spesial buat ibu hari ini. Nah, hari ini kita akan siapkan menu spesial yaitu adalah sirloin steak dan juga ada caramels beef ribs yang untuk hari ini. Oke. Okay. Mungkin kami siapkan untuk hari ini ya. Oke, okay, boleh dicoba memangnya? Boleh, tapi selain itu kita ada menu spesial lagi. Jadi ada menu minuman yang kami siapkan itu ada Shirley Template. Di mana kita Shirley ada Template. Ya, di situ okay. Ada kandungan dari soda dan juga es krimnya. Dan kebetulan di tanggal 14 Februari nanti Lean Sky akan mengadakan acara yaitu Lock on Top untuk gala dinner khusus untuk couple. Jadi nanti kita ada set menu yang kami sajikan untuk di malam Valentine Bu untuk kita. Oke, khusus untuk couple ya. Kalau yang tidak punya pasangan gimana dong, Pak? Sebetulnya fleksibel sih Bu karena ada beberapa yang sudah reservasi juga untuk nanti ada beberapa yang couple dan juga ada grup juga ada. Oke, bisa grup, bisa single juga. Betul, ya, Pak. Betul, seperti itu. Jarang kali nanti kalau misalkan Ibu mau pilih menunya, kita ada sajian di menu yang ada di barcode-nya. Bisa Ibu pilih ataupun mau rekomendasi dari kami untuk menu. Oke. Okay. Tapi untuk tanggal 14 kan masih lama nih kalau mau dinikmati hari ini bisa nggak, Pak? Bisa. Ada pilihan menu yang mungkin Ibu bisa pilih di menu kami yaitu adalah ada di aneka tadi yang saya sampaikan ada steak dan juga untuk main course dan juga nanti ada appetizer mungkin aneka saladnya ataupun supnya. Okay. Bisa dipilih ataupun bisa dapat rekomendasi dari saya nantinya. Oke, okay, saya lihat dulu ya kalau misalnya silakan. Saya kebingungan nanti saya minta rekomendasi deh. Siap, nanti saya tunggu untuk ini Ibu. Ini menu spesialnya cukup banyak ya. Iya. Kalau dari Pak sendiri bisa memberi rekomendasi yang mana nih? Nah, kira-kira yang ya, untuk paling... hari ini kalaupun saya lihat ya dengan kondisi cuaca yang sangat cerah ini. Jadi akan siapkan ada caramelized dari beef and ribs. Jadi untuk appetizer-nya menu pembukanya dan juga nanti untuk main course-nya kami siapkan ada sirloin steak yang spesial dibuat dari chef untuk Ibu. Oke, okay, saya mau dong yang sirloin steak. Oke, okay, nanti saya siapkan dan juga akan saya siapkan untuk satu pilihan menu minuman yaitu ada Shirley Temple yaitu dari soda dan juga es krim. Ibu apa suka dengan hal itu dengan okay, soda? Itu langsung dibayangkan saya sudah bikin penasaran tuh ya. Boleh, saya siapkan dulu sebentar, ditunggu sebentar untuk menu yang kami siapkan. Oke, okay, okay. Thank you Pak. Terima kasih Ibu ya. Ini menu spesial kami Bu untuk hari ini. Oke. Okay. Ada untuk caramelized beef ribs untuk hari ini. Mungkin bisa dicoba. Oke, okay, luar biasa. Ini untuk Valentine emang dapat yang ini, Pak? Iya, salah satunya ada menu ini nanti untuk Valentine di tanggal 14. Oke, okay, wow keren nih. Pengen coba. Kalau untuk harganya sendiri nih, Pak, bisa dikasih bocoran? Ya. Kalau untuk low on top dinner itu nanti kita di 550 untuk satu couple. Jadi untuk dua orang di hanya 550. Oke, okay, untuk dua orang. Terus yang tidak punya couple gimana dong? Ya nanti bisa dibawa untuk temannya atau siapapun itu yang mungkin Ibu bisa bawa apakah itu saudara ataupun yang lainnya. Oke. Okay, ya, selamat menikmati Ibu untuk makanannya ya. Terima kasih. Ya, selamat.
sirloin steak. Oke, okay, sirloin steak. Nah, tapi sebelum kita ke yang ini, saya penasaran dengan tadi yang sebelumnya ya. Menu sebelumnya saya nikmati itu enak sekali, Chef. Saya sampai penasaran siapa yang masak. Ya, kalau bisa dijelaskan dulu itu yang sebelumnya. Sebelumnya saya nyajikan untuk appetizer-nya caramelized beef ribs. Jadi saya mengoptimalkan bahan baku yang ada di Kupang ya. Jadi iga sapi saya masak selama hampir 24 jam slow cook dengan bahan-bahan ya secret ingredient ya. Jadi rasanya bisa empuk sekali. Setelah itu saya kasih topping dengan herbs juga. Jadi crunchy-nya juga dapat, lembutnya juga dapat, sweetness-nya juga dapat. Okay. Seperti itu. Jadi tadi itu sampai saya tidak bisa mendefinisikan ini rasa apa sebenarnya. Karena saking enaknya. Nah, kalau yang di depan saya ini sendiri nih, Chef. Ini kan ada jagungnya, ada macam-macam lah. Ini menu yang seperti ini tercipta dari idenya dari mana nih? Kalau ini dari pengalaman saya. Okay. Jadi dari pengalaman saya sebelumnya, saya implementasikan dalam satu plate. Jadi satu plate itu nanti isinya kompleks, ada sirloinnya sendiri yang jadi main dish-nya. Setelah itu ada mashed potato, silky mashed potato. Jadi dari kentang kita rebus, kita giling, kita kasih cream butter, jadi rasanya benar-benar creamy. Setelah itu sajikan dengan sayuran, ada di situ ada buncis, ada wortel, ada jagung, ada buncis. Terus untuk sausnya sendiri saya kasih peppercorn sauce. Oke. Okay. Jadi ini tuh perpaduan antara western dengan makanan lokal ya, Chef ya? Seperti itu. Oh, luar biasa. Ini ada ide untuk memadukan antara lokal dengan western ini memang enggak? Memang saya tuh konsepnya kan kalau masak itu juga harus bisa masuk ke market di mana saya kerja ya. Jadi karena saya di Kupang ya, saya akan apa yang saya punya ilmu saya implementasikan di sini ditambah dengan tuisan cita rasa lokal sini. Jadi bisa masuk, saya harapkan ke depannya bisa masuk lidah orang Kupang. Orang Kupang, yes, benar. Apalagi orang Kupang kan kalau lihat jagung itu sudah seperti jagung bose ya di sini. Benar. Ya. Iya. Tapi tetap Chef menghadirkan ada jagungnya di sini. Jadi memang cita rasanya tidak hilang ya dari lokalis. Meskipun ini temanya western tapi lokalnya tetap masuk. Oke. Tapi untuk Valentine-nya sendiri nanti seperti ini juga, Kak? Untuk Valentine-nya nanti yang jadi main star-nya nanti di main course-nya ya, itu sizzling duo. Jadi saya memadukan antara chicken dan beef dalam satu piring. Oke. Okay. Jadi nanti di situ nanti ayamnya nanti ada seperti roll, di dalamnya nanti diisi dengan mozzarella dan sayuran dan berbagai macam spice, bumbu-bumbu. Setelah itu untuk main apa namanya dari beef-nya sendiri kita pakai sirloin. Nah, karena ini nanti Valentine kan nanti event yang sedikit spesial, jadi kita nanti mungkin akan memakai daging impor untuk sirloinnya. Jadi supaya guest experience-nya juga dapat untuk merasakan yang benar-benar enak seperti ini. Tribuners, ini rasanya luar biasa. Kalau tadi Chef Tian mengatakan bahwa ini dibuat dengan ingredient khusus, memang rasanya luar biasa. Tribuners hanya akan menemukan rasa seperti yang saya nikmati saat ini di Aston Kupang Hotel. Dan kalau mau menikmati ini, Tribuners sekalian silakan datang ke Aston Kupang Hotel pada tanggal 14 Februari nanti. Akan ada Love on Top. Dengan harga Rp550.000, Tribuners sekalian sudah bisa menikmati ini bersama pasangan tentunya. Kalaupun tidak bersama pasangan, Tribuners bisa datang dengan teman, keluarga, atau yang single mau datang sendiri juga tidak apa-apa kok, Tribuners. Oke, dan ini luar biasa karena perpaduan antara masakan western dan juga lokal karena ada jagung dan lain sebagainya ya, Tribuners sekalian. Jadi rasa lokalnya itu tidak akan hilang ketika Tribuners datang dan menikmati steak yang satu ini. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is. Jadi Tribuners sekalian yang mau menikmati, see you di tanggal 14 Februari nanti. Jangan ketinggalan ya. Just the two.